Halo guys, kalian tahu nggak sekarang DKI Jakarta punya akses internet wifi gratis loh. Nah, akses internet gratis ini bisa diakses oleh semua warga DKI Jakarta. Namanya Jack Wifi. Apa sih Jack Wifi itu? Jack Wifi adalah salah satu tipe aplikasi yang ada di JAKI atau Jakarta Kini. Gimana sih caranya supaya kita bisa akses internet gratis di DKI Jakarta? Yuk ikutin caranya. Caranya gampang banget guys. Pertama, unduh aplikasi JAKI Jakarta Kini di Play Store pada smartphone kalian. Kalau udah, kalian tinggal buka fitur Jack Wifi yang ada di laman utamanya JAKI. Nah, setelah itu, kalian akan menemukan peta interaktif yang menampilkan titik lokasi di mana jaringan Jack Wifi tersebar di DKI Jakarta. Untuk tahu di mana titik Jack Wifi yang paling dekat dengan kalian, cukup menekan tombol pindai area ini, maka titik-titik lokasi Jack Wifi akan bermunculan di peta. Tapi ingat guys, kalian harus mengaktifkan fitur GPS-nya dulu supaya aplikasinya bisa menemukan titik lokasi kalian berada. Nah, selanjutnya untuk mengetahui secara pasti seberapa jauh lokasi Wi-Fi dari posisi kalian, kalian bisa menggeser sedikit ke bawah atau ke atas untuk melihat jaraknya. Wah, ternyata gampang banget ya. Tinggal unduh aja aplikasinya di smartphone kalian. Sinyalnya bagus, aksesnya juga cepat. Bisa banget nih buat nonton video, terus juga Zoom meeting, ataupun buat adik-adik yang sedang belajar dari rumah, bisa banget gunakan internet gratis ini untuk aktivitas belajar kalian. Yo guys, buat warga DKI Jakarta, kita manfaatin fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Jack Wifi.